Jumpa lagi pemirsa NASA dengan tim kesaksian NASA yang saat ini kita berada di peternakan ayam pedaging milik Bapak Yayat di Desa Mulyasari, Kecamatan Boyobong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat untuk meliput kesaksian penggunaan produk NASA yaitu peternak pada peternakan ayam broiler milik Bapak Yayat. Untuk lebih jelas tentang penggunaan produk NASA dan manfaat yang telah dirasakan, mari kita ikuti wawancara dengan Pak Yayat. Selamat sore Pak Yayat. Sore. Ini kita ingin tahu penggunaan dari produk NASA dan manfaat yang digunakan. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu Pak. Nama saya Yayat Sudaryat dari Desa Mulyasari, Kecamatan Boyobong, Kabupaten Garut. Sekarang ini populasinya berapa ribu ekor Pak? 3.500 ekor. 3.500. Kemudian sekarang umur berapa ini Pak? Baru 28 hari. 28. Bapak kenal produk NASA, yaitu yang digunakan produk apa itu Pak namanya? Peternak. Yang memperkenalkan siapa Pak dulu Pak? Dari rekan saya yaitu Pak Asep. Pak Asep ya? Iya Pak Asep. Sampai 28 hari ini sudah menghabiskan peternak ini berapa botol Pak? 20 botol. Menghabiskan 20 botol ya? Bapak dalam menggunakan ini dosisnya berapa Pak? 1 cc banding 1 liter air. Minumnya ya, air minum. Telah menggunakan peternak ini. Ini sekarang bobotnya ayam berapa Pak? Pada umur kemarin penimbangan terakhir. Kemarin penimbangan terakhir usia 26 hari. Saya coba ditimbang bobot rata-rata 1,4. Ya 1,4 kg. 1,4 kilo. Berdasarkan pengalaman Bapak ini sebelum memakai produk NASA yaitu peternak ini, pada umur 26 hari itu bobotnya berapa Pak kalau yang dulu-dulu? Kalau dulu sebelum penggunaan produk NASA usia 26 hari baru mencapai bobot rata-rata 9 on. 9 on usia sekarang 2. Sudah mencapai 1,4. 1,4. Berarti ada selisih 5 on Pak. 5 on. Kemudian dari pakan tadi, kalau dulu umur 26 itu habis berapa ton? Dulu habis 5 ton. Sudah habis 5 ton? Ya, 5 ton. Sekarang baru habis 4 ton. Bagaimana angka mortalitas atau kematiannya dibandingkan yang dulu Pak? Ya Alhamdulillah, sampai hari ini, sampai 28 hari, kematian 2% setengah lah. 2% ya. Kalau dibandingkan yang dulu gimana Pak? Dulu usia 28 hari udah 6% kematian. Kemudian dari penggunaan obat-obatan apakah tetap digunakan atau obat-obatan masih tetap karena itu produk anjuran dari perusahaan itu harus ada antibiotiknya dan sekarang juga tidak terlepas dari obat cuman dosisnya itu atau pemberiannya seminim mungkin gitu. Kalau dosis dulu, populasi 2.000 ekor, udah menghabiskan satu panen itu 1 kilo. 1 kilo? Iya, 1 antibiotik. Kilo. Antibiotik? Kalau sekarang? Kalau sekarang, setengah lah, setengah kilo. Setengah kilo pada umur sekian ya Pak? Iya. Kemudian dari segi yang lain Pak, mungkin bau kotorannya bagaimana ya, Pak? Kalau dulu, sebelum penggunaan produk NASA ini, 2 hari ditabur. Nah kalau sekarang 4 hari baru ditabur. Ditambah sekamnya ya? Ya ditambah sekam. Ditambah sekam ini. Karena ini amoniaknya tidak begitu ya bau lah. Kotorannya? Ya kotorannya. Kering gitu seperti ini. Kering dan ya. Tidak berbau Pak? Ya kering tidak berbau. Kemudian kalau dihitung-hitung secara ekonomi Pak, pada usia 26 hari. Ini antara bobot dulu dengan sekarang sudah setengah on Pak ya? Iya. Sedangkan harganya per kilo itu berapa ribu Pak kontraknya? Kontraknya 7.000 ya 7.300 per kilo. 7.300. Ya. Sekarang kalau dikalikan selisihnya bobot dengan dikalikan jumlah dagingnya itu dikalikan 7.300 ada berapa Pak? Ya 12.775.000 perkira. Kemudian harga pakannya berapa Pak? Harga pakannya 2.750 ya 2.750 ya per kilo.
Kemudian pada usia yang sama ini selisihnya berapa ton tadi, Pak? Selisihnya 1 ton. Jadi selisih dalam bentuk uang berapa, Pak? Dalam bentuk uang itu 2.750. Ya, selisih harga pakan dan ayam di sini adalah 15.525.000. Sedangkan Bapak ini menggunakan Viterna ini sudah habis berapa botol, Pak? Baru habis 20 botol. Jadi kalau dihitung itu tambahan keuntungan pada umur 26 hari ini dikurangi penggunaan Viterna itu jadi bersihnya berapa, Pak? Ya, kurang lebih 14.885.000. Jadi itu secara perhitungan pada umur 26 hari sudah ada selisih 14 juta sekian ya Pak ya. Ini merupakan satu keuntungan tersendiri Pak. Kemudian setelah menggunakan Viterna ini mungkin Bapak ada komentar dari peternak lain atau dari orang-orang peternakan di sini yang sudah melihat ayam Bapak ini, Pak? Nah, banyak sih komentar itu memang perkembangan yang sangat bagus sekali karena dengan adanya pertumbuhan sangat cepat. Juga rekan-rekan peternak ini ingin mencobanya. Jadi pemirsa Nasa, kalau kita simpulkan bahwasanya penambahan keuntungan yang telah Bapak Yaya peroleh ini dari selisih atau dari penampilan produksi ayam yang sebelum menggunakan Viterna dan setelah menggunakan Viterna ini, ada beberapa poin di situ. Yang pertama adalah pertumbuhan yang lebih cepat, di mana terdapat selisih bobot setengah kilogram atau 5 on dari yang sebelumnya per ekor ayam, sehingga apabila dikalikan 3.500 berjumlah 1.750 kilogram, yang apabila dikalikan dengan harga kontrak seharga 7.300 maka akan berjumlah 12.775.000. Kemudian konsumsi pakan yang sebelum menggunakan Viterna itu sudah habis 5 ton pada umur 26 hari. Ternyata setelah menggunakan Viterna ini hanya habis 4 ton. Padahal harganya adalah Rp2.750.000 per kilogram. Sehingga apabila dihitung seluruhnya adalah Rp2.750.000. Sedangkan Pak Yati ini habis menggunakan Viterna adalah 20 botol. Yang apabila dihargai dengan nilai uang adalah Rp640.000. Sehingga apabila dihitung antara penambahan bobot ayam, pengurangan konsumsi pakan, dan penggunaan Viterna, ini masih ada tambahan keuntungan sebesar Rp14.885.000. Ditambah penurunan konsumsi atau penggunaan antibiotik sebesar setengah kilogram, yang itu tentunya akan menambah keuntungan yang Pak Yat peroleh. Selain itu, terdapat juga penurunan tingkat kematian atau angka mortalitas dari yang biasanya itu 4%, 5%, sekarang hanya sekitar 2%. Ini juga merupakan satu tingkat keuntungan tersendiri yang apabila kita hitung secara nilai ekonomi. Tentunya ini akan lebih terlihat nanti pada saat panen, dan Pak Yat akan membuktikannya sendiri pada saat panen nanti. Oke Pak Yat, terima kasih. Mungkin setelah menggunakan Viterna ini bagaimana kesan Pak Yat dan mungkin pesan-pesan untuk para peternak lain di seluruh Indonesia terhadap penggunaan Viterna ini, Pak? Kesannya saya memang udah cukup bahagia sekali dengan adanya produk Nasa ini, dengan hasil atau ya apa, dilihat dari usia yang sekian minimnya untuk, dan bobot juga udah maksimal gitu. Itu memang sangat membanggakan sekali pendapatan dengan penggunaan ini. Dan pesannya juga kepada rekan-rekan yang sesama peternak ya, dari baik dari kemitraan atau dari mandiri, bisalah mau coba ini penggunaan produk Nasa dengan menggunakan Viterna Plus ya. Saya mengimbau juga kepada itu supaya, karena ini untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi lagi begitulah dari sebelum penggunaan produk Viterna atau produk Nasa.
Baik Pak, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga Pak ini bisa menjadi contoh bagi peternak yang lain Pak ya. Terima kasih Pak. Demikian pemirsa NASA, wawancara kita dengan Bapak Yayat yang telah membuktikan keunggulan dan manfaat dari penggunaan produk Viterna pada peternakan ayam daging beliau. Dari Kabupaten Garut, reporter Hakim dan kameramen Joni melaporkan. Sampai jumpa. Salam NASA. Salam NASA.